Halo Bali Tubers, apa kabar? Semoga kabar sehat selalu. Hari ini kita akan menampilkan video yang sedikit berbeda. Hal ini karena banyaknya pesan yang masuk di inbox saya yang menanyakan ke suasana Bali atau kota dan pasar dan sekitarnya. Memang selama ini banyak dari antara kita hanya mengetahui mungkin Ubud, Sanur, Kuta, Seminyak dan seterusnya. Namun banyak pula yang akhirnya mengirimkan pesan untuk melihat atau kepo ya, bahasa kerennya, untuk mengetahui sudut lain dari kota dan pasar dan sekitarnya. Oleh karenanya kami akhirnya memutuskan untuk membuat semacam serial ya, video lanjutan yang khusus untuk meliput secara singkat sudut-sudut lain kota dan pasar, khususnya jalan-jalan protokol, sehingga Anda bisa, para Bali Tubers bisa mengetahui sedikit lebih detail mengenai kondisi Bali, khususnya kota dan pasar dan Bandung dan sekitarnya. Dan pada video yang pertama ini, untuk sudut lain kota dan pasar, kami akan menampilkan situasi di jalan salah satu jalan utama di Denpasar yang menembus dari Kabupaten Badung ke Denpasar, yaitu Jalan Gatot Subroto. Ini kami bergerak dari arah Gatot Subroto Barat menuju Gatot Subroto Timur. Nah, pada beberapa video kami yang akan datang, tentunya juga kami akan selipkan juga beberapa jalan protokol lain maupun kondisi kota dan pasar dan sekitarnya yang kami akan tampilkan secara berseri. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab rasa keinginan tahun Anda atau rasa penasaran yang ingin mengetahui lebih jauh kurang lebih situasi atau suasana kota dan pasar itu seperti apa ya, meskipun yang ditampilkan baru di jalanan umum saja. Baik, itu saja dari kami kali ini dari Bali Tubers. Jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Cheers.